awalnya memang ada ya, apa yang ditabrak. Tidak ada anarkis ya, tidak ada yang anarkis, hanya ada yang ditabrak. Tapi kita tidak apa menyambut dengan anarkis juga, tapi kita membiarkan lah gitu awalnya. Nah dari sini kita kumpul-kumpul di sini karena ada yang dengar, ada yang kena pemukulan. Tapi setelah kita informasikan kepada mereka, memang tidak ada. Hanya barusan ini anak-anak ingin tahu kondisinya hasil dari sini. Nah, dan ada sedikit yang mercik dari pihak angkot pada saat anak-anak ngabring lah gitunya ke lokasi balai kota. Nah, mungkin dari percikan itu yang anak-anak angkot ini yang memancing mereka jadi terbakar emosi. Jadi nggak ada bentrok antara supir ojol, supir angkot dengan ojol, hanya miskomunikasi sehingga ada sedikit adu mulut dengan mereka. Namun kami sudah menengahi, kami meminta perwakilan dari masing-masing, baik dari angkot ataupun dari ojol, untuk dipertemukan di Polres sehingga nanti kita musyawarahkan dan kita cari solusi terbaik untuk kepentingan bersama. Kan supir ojol tadi ada yang sempat dipukul juga kan? Mobil angkot juga rusak kan di depan balai. Tadi memang ada info, ini kita masih inventarisir dari pihak angkot ada berapa yang korban pemukulan, kemudian dari supir driver ojol juga ada beberapa, kami lagi inventarisir. Awalnya memang ada ya, apa yang ditabrak, tidak ada anarkis ya, tidak ada yang anarkis, hanya ada yang ditabrak. Tapi kita tidak apa menyambut dengan anarkis juga, tapi kita membiarkan lah gitu awalnya. Nah dari sini kita kumpul-kumpul di sini karena ada yang dengar, ada yang kena pemukulan. Tapi setelah kita informasikan kepada mereka, memang tidak ada. Hanya barusan ini anak-anak ingin tahu kondisinya hasil dari sini. Nah, dan ada sedikit yang mercik dari pihak angkot pada saat anak-anak ngabring lah gitunya ke lokasi balai kota. Nah mungkin dari percikan itu yang anak-anak angkot ini yang memancing mereka jadi terbakar emosi. Jadi nggak ada bentrok antara supir ojol, supir angkot dengan ojol, hanya miskomunikasi sehingga ada sedikit adu mulut dengan mereka. Namun kami sudah menengahi. Kami meminta perwakilan dari masing-masing, baik dari angkot ataupun dari ojol, untuk dipertemukan di Polres sehingga nanti kita musyawarahkan dan kita cari solusi terbaik untuk kepentingan bersama. Kan supir ojol tadi ada yang sempat dipukul juga kan? Mobil angkot juga rusak kan di depan balai. Tadi memang ada info, ini kita masih inventarisir dari pihak angkot ada berapa yang korban pemukulan, kemudian dari supir driver ojol juga ada beberapa, kami lagi inventarisir.